Ini dalam rangka apa ini, Bu? Kesini nih, Bu? Dalam menyambut Habib Rizik yang kita nanti-nantikan di Jabangga. Terus ya? Terus apa lagi nih? Ya, dengan menjaga COVID begini kan, kita kan nggak ada pematukan nih, Pak ya. Semenjak Pak Habib datang, ada keberkahan buat aku dan keluarga. Gitu. Terus ini ada... biasa setelah maghrib kita baca maulid, baca zikir, burda, kemudian nanti setelah itu akad nikah. Setelah akad nikah selesai, kita akan melaksanakan acara peringatan maulid seperti biasa, sambutan-sambutan, ceramah dan seterusnya serta doa. Jadi akadnya setelah maulid atau sebelum? Akad nikah itu ada dalam rangkaian acara peringatan maulid, ya. Setelah maghrib itu berarti? Iya, setelah jadi nanti kita ada acara maulid, ada pembacaan maulid gitu. Jadi kalau pembacaan nanti kita akan adakan setelah pembacaan maulid. Kalau untuk estimasi apa namanya jamaah sekitar berapa sih, Pak? Kalau jamaah kita tidak bisa memberikan estimasi, tapi kita perkirakan mungkin lebih dari 10.000 karena mengingat sambutan umat yang begitu cinta, begitu kangen sama Habib Rizik itu begitu banyak. Di bandara itu begitu banyak. Dan alhamdulillah, saya himbau kepada seluruh tamu, hadirin jamaah yang menghadiri acara ini, jaga protokol kesehatan. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah cuci tangan. Cuci tangan bersih-bersih. Panitia akan menyediakan hand sanitizer, dan juga dari aparat pemerintahan DKI sudah memberikan satu apa namanya toren untuk cuci tangan, ya. Yang kedua adalah jaga jarak, jangan bersalaman, cukup salaman jarak jauh, ya. Ini juga bentuk kepedulian kita atas kepatuhan kita kepada amanat dari Imam Besar Habib Rizik Shihab yang begitu peduli untuk menjaga protokol kesehatan. Dan yang ketiga, kami ingatkan seluruh hadirin untuk selalu memakai masker. Dan akan lebih bagus lagi kalau bawa masker cadangan. Karena kita nggak tahu, mungkin masker kita rusak, hilang, atau mungkin ada teman kita, tetangga kita yang belum pakai masker, kita bisa kasih masker. Apalagi BNPB melalui pemerintah DKI juga sudah memberikan bantuan masker dan hand sanitizer. Jangan lupa subscribe ya!